Berikut ini cara menginstal sampling di PSRSX600. Oke, langsung aja. Pertama kita tekan tombol menu. Setelah tombol menu kita tekan, kita masuk ke tab yang kedua dan pilih, di situ ada expansion. Oke, kita lanjut dengan menekan tombol enter agar kita masuk ke menu expansionnya. Di sini ada pilihannya, pack installation, kita pilih yang ini, kita tekan enter. Oke, setelah ini kita diarahkan untuk mencari installer PSRSX600 nya. Installer PSRSX600 ini kita peroleh dari website OKMidi yang akan kita install di keyboard ini. Oke, kita pilih, lalu kita tekan install, tombol install yang berada di bawah layar. Selanjutnya kita pilih OK untuk melanjutkan proses penginstalan. Oke, sudah berjalan. Jadi kita tinggal tunggu proses penginstalan sampling ini sampai selesai. Jadi buat teman-teman yang belum memperoleh expansion untuk PSRSX600 nya, bisa mengunjungi website kami di okmidi.com. Jadi di situ lengkap ya teman-teman, expansion khususnya untuk SX600 ini. Jadi nanti kita tinggal copy paste, kita download dari website, lalu tinggal lakukan proses install seperti yang ada pada video ini. Jadi kita tinggal tunggu prosesnya sedang berjalan. Oke, sudah selesai. Kita tekan tombol OK untuk proses restart. Keyboard akan restart, mati, off, akan on kembali seperti biasa, startup. Oke, kita tunggu sampai proses ini selesai. Oke, setelah masuk ke menu main pack-nya, kita cek dulu sampling kita sudah masuk apa belum. Ya, sudah masuk. Kita bisa cek voice drum kitnya dulu. Oke, kita pilih folder OKMidi. Di situ sudah tertera voice kit tambahannya untuk PSRSX600 nya. Oke, sudah selesai teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengunjungi okmidi.com. Terima kasih.